Kita bersyukur hari ini kita berbakti dan teruskan kebaktian yang berjudul tentang penghakiman di perjanjian baru. Tapi hari ini ada sedikit cut, karena kita akan bicara beberapa sumbangsi kebudayaan Yahudi atau kebudayaan Hebrew yang mempengaruhi seluruh dunia sebelum kembali kepada akhirnya penghakiman akan tiba. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kepada kami bijaksana, berilah kami kesadaran, keinsyafan rohani pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Tambahkanlah iman kami, fokuskan rohani kami di dalam apa yang Tuhan wahyukan, yang menjadi pusat perhatian dan iman kami, sehingga kami tidak luput dan tidak jatuh di dalam jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, boleh sungguh-sungguh mencapai titik terakhir sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Berkatilah gereja ini, berkatilah hamba-Mu yang hina ini, berkatilah semua yang mendengar, baik fisik di dalam gedung ini maupun ribuan orang yang mengikuti streaming di luar gereja ini. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita bicara tentang seluruh sejarah akan berhenti pada satu titik sebagai titik permulaan sejarah, karena Kristus yang mengadakan waktu, ruang dan hidup. Namun titik terakhir akan kembali kepada Kristus yang menyelesaikan waktu, ruang dan akhir hidup, sehingga seluruh sejarah berfokus mulai dari Kristus dan dikenapi di dalam Kristus. Pengertian seperti ini tidak ada di dalam agama lain, dan ini diwahyukan di dalam kitab suci. Ibrani 12 berkata, yang mengadakan dan yang menggenapi. Karena Kristuslah yang mengadakan dan Kristus yang menggenapi, maka di dalam seluruh sejarah poin dan fokus pada pribadi kedua Allah Tritunggal ini menjadi pusat iman kita. The Christ who is the beginner and who is the accomplisher. The Christ who create everything in Him, for Him, and through Him, and will conclude everything in Him, for Him, and through Him. Ini sesuatu percaya dan suatu pengertian luar biasa. Dunia bukan tidak ada maksud. Dunia bukan dicipta tanpa tujuan. Dunia bukan dicipta tanpa titik pusat, tanpa fokus dan tanpa focal point. Christ is the beginner. Christ is the accomplisher. Christ is the source of creation. And Christ is the final point of conclusion in the history, in everything. Melalui Kristus, Allah mencipta segala sesuatu. Barulah alam semesta itu ada, karena Kristus adalah Logos. Maka Ibrani mengatakan segala sesuatu cipta melalui firman, yaitu Logos. Itu sebab orang Greka baru sadar dunia ini namanya kosmologi. Pengertian itu namanya epistemologi. Logika namanya logik. Astrologi, geologi, semua logi, 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 logi. Dan seluruh alam semesta itu karena ada logos, maka terjadilah alam semesta. Ini bukan kita ngomong sendiri, tapi orang Greka pun menemukan pada waktu menyelidik. Sampai sekarang semua pengetahuan di dalam seluruh dunia akademik
memakai logis, pada akhirnya sesuatu yang dimengerti. Epistemologi, geologi, patologi, semua ada logikanya. Dan kita menyelidiki semua sesuatu, segala bidang, untuk menemukan kebenaran yang terisi di dalamnya. Ajaib bukan? Saudara kita iman Kristen, nothing. Saudara kita boleh percaya sembarangan, semua sama. Hanya kebenaran Tuhan yang menopang, hanya logika Kristus yang menjadi dasar. Hanya Kristus menjadi pusat alam semesta, menjadi permulaan kosmologi, menjadi akhirnya sejarah, menjadi nuklir, dan menjadi sesuatu fokus daripada yang kita pengerti, yang kita pelajari, yang kita imani, yang kita ketahui semua itu. Dan kita berkah Allah di dalam dunia ini memberikan sesuatu dalil di mana manusia yang tidak sesuai dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan akan diadili. Pengadilan itu bukan hal yang menakut-nakutkan orang seperti agama lain. Pengadilan itu adalah satu wujud menyatakan Allah yang adil memerintah seluruh alam semesta dan sejarah manusia dengan prinsip keadilan. Dan di situ Tuhan sanggup menjadi pemimpin kosmos. Tuhan patut menjadi hakim seluruh dunia karena ada penghakiman, ada penghukuman yang berdasarkan dalil. Silakan bebas, silakan semaunya bekerja. Seperti apa yang dikatakan, hey anak muda, you suka kerja apa-apa, lakukan. You do everything you like to do. You say everything you like to say. But after all, you should know, everything should come to an end of the judgment of God. Silakan kerjakan apa saja yang engkau bebas mau kerjakan. Katakan apa saja yang engkau mau katakan dengan kebebasanmu yang liar, yang tidak mau diatur, tidak mau diikat, tidak mau dikontrol, dan tidak mau dikuasai. Tetapi di atas semua ini ketahuilah, yang kau lakukan, yang kau katakan, yang kau kerjakan, yang engkau rasa bebas akan menuju kepada penghakiman yang terakhir. Waktu saya muda, saya baca kasih takut. Tak bisa semau saya, sebebas saya, seenak saya. Silakan. You want to do what you want to do. You want to be free as what you want. You can choose your way. You can be free of your will. But you will come to an end. And that ending point is a condemnation. The ending point is a judgment. Dunia akan diakhiri dengan penghakiman. Bisa lolos? Tidak. Presiden sama. Jenderal sama. Pujangga sama. Politikus, militer, atau kerajaan terbesar, hak yang paling tinggi pada orang-orang yang disebut raja, disebut emperor, yang disebut kaisar, yang disebut czar, semua tidak luput akan diadili. Di situ kita mendapatkan sesuatu jaminan, kita tidak akan hidup tanpa prinsip, tanpa dalil, tanpa hukum yang benar. The Lord who judges over all earth is not able to judge without justice. Allah yang mengadili seluruh dunia tak mungkin menghukum, menjalankan keadilannya itu tanpa sifat adil. Karena Allah itu adil adanya dan Allah itu hidup sampai selama-lamanya. Allah mempunyai kuasa kedaulatan tertinggi di atas segala sesuatu.
the God who sovereign over, the God who hold the power supreme, the God who understand everything until the depth of your heart. Di dalam hatimu sedalam-dalamnya, semua yang terpikir, yang terjadi, diketahui oleh Tuhan secara tuntas dengan otoritas tertinggi yang supreme. Tidak mungkin Tuhan itu ditipu atau Tuhan menjadi bodoh karena manusia lebih pintar daripada dia. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Dan terakhir, penghakiman diserahkan kepada satu orang, itu Yesus Kristus, yang pernah hina, pernah lahir di palungan, pernah diejek, diumpat, difitnah, dianiaya, dikutuk, dan dipaku di atas kayu salib. Inilah ketidakadilan yang terbesar yang pernah terjadi di dunia, tetapi terakhir akan diadili oleh orang yang pernah menerima ketidakadilan yang terbesar. That is Christology. That is Christ. Mari kita takut kepada Tuhan. Mari kita hati-hati melakukan segala perbuatan kita. Mari kita berhati-hati berbicara setiap kalimat, karena di atas melihat, penguasa menilai, dan dia mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia, di dalam setiap hati manusia, di dalam relasi antara oknum dan oknum kosmos. Saudara-saudara, pada waktu Yesus diberikan kuasa untuk menguasai, memimpin, dan mengadili seluruh dunia pada hari kiamat, waktu itu dia baru umur 33 setengah, sedang menuju ke salib, sedang menuju kepada penghakiman yang tidak adil kepada dia. Dan Tuhan yang akan mengadili dengan segala keadilan sedang mau mengalami ketidakadilan, tidak mengadili dia. Dia menjadi anak manusia, manusia yang dihina, yang remeh, yang dihujat, yang dikutuk, yang harus menanggung dosa engkau dan saya. Ini dunia yang tidak mengerti kebenaran. Cuma tahunya kalau siapa saya tidak senang, saya hakimi dia. Saudara tahu tidak, semua yang kau nilai akan dinilai kembali oleh Tuhan. Semua yang kau kritik akan dikritik oleh Kristus. Semua yang kau sudah bekerja secara tidak benar di dalam ketidakadilan akan diadili kembali oleh Sang Adil yang kekal, the Holy Eternal Righteous One. He will be the one to judge over, to estimate, to re-evaluate, and to criticize everything. Kita bersyukur kepada Tuhan yang paling tinggi, jaksa hakim yang paling tinggi, pernah menjadi manusia yang paling rendah, the judge who was judged, the supreme judge who was unfaithfully and unjustly judged by the unjust, injustice people. Hari ini kita kembali kepada iman kita yang diwakili oleh Abraham. Bagaimana Abraham menjadi bapa iman? Abraham bukan bapaknya iman. Dengar baik, Abraham bapa seorang yang menjadi bapa semua orang yang beriman. Abraham is not the father of faith. He is the father of all believers you have faith before God. Jadi kalau engkau beriman, orang beriman mempunyai seorang bapa. Engkau mempunyai iman, imanmu harus mengikuti, imitasi, dan menjalankan apa yang diimani oleh Abraham, karena dia bapa kita. Di dalam semua manusia yang pikir dengan kelakuan baik bisa masuk surga, Abraham pertama yang mengatakan bukan dengan kelakuan, tapi dengan iman baru bisa diterima oleh Tuhan.
dosa yang besar, dosa yang terbesar, dosa yang sebesarnya bagaimana? Bukan karena engkau perbuatan jahat sampai berapa derajat. Dosa yang terbesar adalah sikap engkau terhadap Kristus yang diutus oleh Tuhan. Tidak beriman sampai di mana, itu ditetapkan engkau akan dihukum. Saudara-saudara, Christ is the one who had been judged unjustly, and he will be the one who judges all over the world with the supreme justice. Kristus yang dihina, yang diejek, yang diumpat, yang difitnah, yang dikutuk, yang diadili, adalah diadili secara tidak adil, tetapi dialah yang akan mengadili seluruh muka bumi dengan semua manusia pernah hidup di dalam kurun sejarah dengan keadilan yang mutlak yang tidak mungkin salah. Yesus Kristus menjadi Tuhan yang mengadili segala sesuatu, dan ini berdasarkan sesuatu sifat ilahi yang menjadi Tuhan yang menjamin iman kita diterima dan dipelihara, dan akhirnya dikenapi di dalam Kristus. By Christ, for Christ, through Christ, and accomplished by Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Abraham percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Sama agama lain beda. Agama lain percaya kepada orang, percaya kepada manusia yang mendirikan agama. Itu bukan Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menebus. Jadi di dalam iman kepercayaan Abraham, Abraham percaya kepada Tuhan. Yang dipercaya oleh Abraham ada Tuhan yang mempunyai dua karya besar. Di antara empat karya yang paling besar, Abraham percaya dua. Sebenarnya tiga. Pertama, Allah mencipta. Kedua, Allah menebus. Ketiga, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu jelas dimunculkan dalam ayat sama. Dia percaya Allah menghakimi. The one who create, the one who redeem, and the one who condemn, Allah. Allah mencipta, Allah menebus, dan Allah menghakimi. Mencipta, starting point. Menebus, middle point. Menghakimi, final point. Kalau tidak ada ciptaan Allah, dunia tidak ada. Kalau tidak Allah mencipta, tidak ada permulaan sejarah. Sejarah mulai dari waktu diberikan, tempat dijadikan, baru mulai. Ada waktu. Sekarang kita ukur waktu pakai jam, pakai detik, tik tak, tik tak, tik tak. Detik pertama mulai dari kap, mulai dari Allah menciptakan waktu. Alkitab tidak tulis Allah menciptakan waktu secara implisit di dalam satu kalimat. Alkitab sudah tidak mengatakan Allah menciptakan tempat sebagai satu kalimat, tetapi Allah memberikan umur dan memberikan tempat untuk dimiliki oleh manusia. Ini tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. He give time for us. He give territory for us to live. Jadi engkau baru mengalami waktu, waktu engkau mulai lahir. Begitu lahir, tik-tak-tik-tak, engkau mulai hidup. Sampai tik-tak-tik-tak satu hari, berhenti. Engkau tidak nafas. Engkau mati. Waktu yang kau miliki selesai. Jangan kira engkau ada berapa uang, itu hartamu. Hartamu pertama, waktu. Engkau miliki berapa waktu, itu namanya umurmu berapa panjang. Tidak ada kuburan tidak tulis kapan kamu dilahir. Tidak ada kuburan tidak tulis kapan engkau berhenti hidup. Di dalam hidupmu, surat pertama yang kau terima, surat lahir. Surat terakhir yang kau terima, surat mati. Membuktikan ini sudah mati,
Tadi pemerintah mengulurkan satu surat, si bentong mati pada tahun ini, bulan ini, hari ini. Sudah dikasih, sudah. Dunia tidak ada Stephen Tong. Karena ia punya waktu sudah selesai. Yang kau miliki bukan berapa dolar, berapa rumah, berapa tanah. Itu semua omong kosong. Orang kaya, dia sekarang masih ada rumah. Masih ada uang. Masih ada mobil. Tidak ada. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya piano, saya punya jam, saya punya banyak pakaian. Itu milikku. Tetapi milikku yang paling utama adalah waktu. Waktu saya belum selesai, saya masih bisa berkhotbah. Saya masih bisa makan, saya bisa jalan, saya bisa menjadi pendeta GRI. Because my time is still there. I still have time as my first property. Property pertama kita, kita miliki waktu. Dan ini dikarunia oleh Tuhan. Property kedua adalah kita memiliki tempat. Property ketiga kita memiliki hidup. Property keempat kita mempunyai tubuh yang mempunyai kesehatan. Property kelima kita mempunyai kawan. Di atas ini kita mempunyai iman. Sesudah itu kita mempunyai hubungan. Ini semua property. Property paling penting. Dasar pertama waktu, kedua tempat. Baru hidup, baru badan, baru kesehatan, baru berapa uang, berapa rumah, berapa kawan, berapa pengertian, berapa gelar. Itu semua properti yang tidak penting. Yang penting time and space. Orang kalau sudah hampir mati baru tahu waktunya terbatas. Waktu dia sadar waktu terbatas, dia menyesal. Yang perlu dikerjakan, belum dikerjakan. Yang dikerjakan, hal yang tak perlu dikerjakan seumur hidup. Tapi sekarang mau mati. No opportunity, no time, no occasion again for you to prolong, for you to extend your living. Memperpanjang hidup tak mungkin. Memperpanjang waktu tak ada, karena sudah sampai. Waktu detukan jantung, terakhir tidak gerak lagi, engkau mulai menjadi mayat. Jangan sombong. Kita hanya hidup berapa puluh tahun saja. Sebagai orang yang sudah menghadapi, mendekati detik terakhir, sudah 82 tahun. Tuhan kasih berapa lama saya tidak tahu. Tetapi saya harus siap-siap. Saudara-saudara, when the final point is coming, when the final opportunity is approaching, when Christ will come again, come back again, and Christ will finish the history, I will be together with Him, entering into the eternity. Apakah saudara sudah siap? Apakah saudara sudah mempunyai pegangan di dalam jiwamu, aku akan bersama dengan Kristus di dalam kekekalan? Tuhan memberi kekuatan kepada kita, bijaksana kepada kita, menjadi manusia yang bertanggung jawab dan menjadi manusia yang mempunyai pegangan di dalam kehidupan seperti ini. Abraham percaya kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Penebus. Dengar sekali lagi, Abraham percaya kepada Allah yang menjadi Sang Pencipta dan menjadi Sang Penebus. Berarti iman kepercayaan Abraham adalah sangat fokus kepada dua hal. Tuhan yang cipta, Tuhan yang menebus. Ini adalah dua inspirasi daripada konten iman yang kita miliki. Kalau ditanya, engkau percaya apa? Oh, percaya Tuhan. Percaya Tuhan apa? Percaya itu adalah Allah yang tak kelihatan, tapi percaya Dia itu menguasai. Itu bukan fokus. Fokus pertama, aku percaya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kedua, percaya Tuhan yang menebus jiwaku. This is a focal point and this is most important two factors of God's great work. Allah punya pekerjaan yang paling besar. Ada empat. Dan empat ini hanya dikerjakan oleh Allah. Tak mungkin kongsian sama manusia. Tak mungkin manusia berbagian di dalamnya. Siapakah yang bisa mencipta
kecuali Allah. Tidak ada bagian manusia. Siapa yang bisa menebus? Hanya Allah. Tidak ada bagian manusia di dalamnya. Siapa bisa mewahyukan kebenaran? Hanya Allah. Dan tidak mungkin ada manusia bagian di dalamnya. Keempat, siapa yang menghakimi seluruh dunia? Hanya Allah. The four great things done only by God: creation, redemption, revelation, and condemnation. Yang dipercayai oleh Adam adalah Allah mencipta dan menebus. Kenapa yang ketiga, keempat tidak banyak dibicarakan tentang Abraham? Wahyu itu belum sampai poin ini, tetapi muncul satu kalimat: yang mengadili seluruh muka bumi. Masakan tidak pakai dalil keadilankah? Is the one who will condemn all over the world doesn't practice his justice. Nah, ini kalimat pertama kali di dalam kitab suci. Allah mengadili dunia dengan sifat dan prinsip keadilan. Wah, besar sekali. Meskipun agama banyak, tidak ada agama yang munculkan kalimat sepenting, sebesar, seajaib seperti ini. Hanya di Alkitab. Di dalam kitab Kejadian sudah ada istilah ini: the God who condemn all over the earth doesn't he practice justice. Yang mengadili seluruh muka bumi, masakan dia tidak melaksanakan keadilan kah? Wah, saya kagum kitab suci ini. Abraham percaya kepada Allah ini yang akan mengadil. Jadi poin keempat sudah muncul di dalam imannya Abraham. Tetapi yang disebut, diringkuskan di dalam dua prinsip yang besar menurut Roma pasal 4, yang dipercaya, ikut saya, 1, 2, 3, adalah Allah yang membangkitkan kematian semua dan yang menjadikan ada dari tidak ada. The God who is believed by Abraham is the God who resurrected life from death. Is God who created something from nothing. Inilah iman Abraham. Abraham percaya Allah menebus. Abraham percaya Allah mencipta. Karena kedua karya besar ini, Abraham berani menjadi murid, berani menjadi pengikut, berani menjadi orang beriman di hadapan Tuhan, dan Tuhan terima dia. Abraham tidak percaya kalau berbuat baik saya masuk surga. Itu pikiran terlalu dangkal. Itu pikiran semua agama. Berbuat baik masuk surga. Surga di mana? Tidak tahu. Baik itu apa juga tak tahu. Pokoknya saya berbuat baik. Berbaik menurut ukuranmu. Buat baik mengenai kriteriamu. Berbuat baik menurut standarmu. Standarmu bagus tak? Yang mana sih yang baik? Yang mana yang betul? Siapa berani mengatakan dia punya kriteria mutlak? Semua agama bicara baik, tapi tidak ada agama yang bicara baik di dalam satu nada, satu suara, satu standar. Something good for you is nothing good for me. Something good for me is very bad for others. Tidak boleh dilawan, karena Allah tidak mungkin salah. Tetapi bagi agama lain itu salah semua. Apa itu baik? Tidak ada orang mengerti kebaikan secara mutlak hanya berdasarkan pengertian standar dia sendiri. Kecuali kembali kepada Tuhan. Only God is the final answer of all criteria, all standard in goodness, in weakness. Karena Allah yang menetapkan. Justru Allah yang mengetahui apa baik, apa jahat, siapa baik, siapa jahat, apa itu baik, apa itu jahat. Maka dia berhak menghakimi seluruh dunia pada waktu Kristus kembali, menghakimi di dalam hal rahasia menurut segala perbuatan yang baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia untuk ditentukan nasib dia. Dan ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul
pasal ke-17 dan juga ditulis di dalam Roma pasal 2. Well, according to the good and the evil done by everybody, every man should be judged by Christ in the day of mystery when he come again. Waduh, Yesus datang kembali, dia akan menghakimi kebaikan kejahatan orang itu menurut rahasia hari penghakiman itu. Nah, saudara-saudara, sehingga creation, redemption, revelation, and condemnation. Empat hal ini, yang pertama dan kedua, dicatat di Roma pasal 4, bahwa itulah imannya Abraham. Saudara-saudara, orang Israel memberikan sumbangsi terbesar kepada dunia. Poin pertama, karena orang Israel mempunyai konsep cipta. Konsep cipta tidak ada di Kerika, tidak ada di Romawi, tidak ada di Babylon, tidak ada di Persia, tidak ada di Assyria. Saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan kita, Allah yang mencipta juga Allah yang memelihara. Allah yang memelihara juga Allah yang menebus. Allah yang menebus mewahyukan supaya kita tahu semua ini. Dan Allah semua ini juga Allah yang menghakimi. Sehingga keseimbangan itu diperoleh oleh orang Kristen. Kita tidak seperti orang-orang agama lain yang percayanya timpang, yang mempunyai pengertian bagian dan tidak mempunyai keseimbangan dan kestabilan semua faktor mengenai Tuhan. Abraham percaya Allah mencipta. Abraham percaya Allah menebus. Dari mana tahu? Yang diimani oleh dia adalah yang bangkitkan orang mati menjadi hidup. Ini adalah resurrection. Ini adalah restoration. Ini adalah redemption. Abraham percaya Tuhan itu menebus. Abraham percaya Tuhan memberi hidup kembali. Abraham percaya yang mati bisa bangkit. Ada kuasa Allah yang menjamin itu. Jadi ini imannya Abraham. Pertama. Kedua, Abraham percaya Allah yang menjadikan ada dari tidak ada. Tadinya tidak ada, melalui cipta menjadi ada. Ini namanya creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Saya mau tanya, inikah percaya orang Kristen sekarang? Banyak orang Kristen percaya Allah baik akan bikin saya kaya. Allah baik bikin hidup saya makmur. Allah baik bikin saya hidupnya lancar. Ini kepercayaan apa ya? Sama Alkitab lain. Percayaan sama Abraham beda. Ini bukan kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham. Abraham percaya Allah membangkitkan yang hidup. Banyak gereja percaya kesembuhan ilahi. Beriman pasti engkau sembuh. Kalau engkau buat baik, engkau pasti tidak dihukum Tuhan. Orang dihukum Tuhan, orang menjadi janda karena dosa besar yang tersembunyi. Nah, itu mengajar orang supaya mendapatkan Allah yang memberi anugerah, memberi berkat, memberikan kelancaran, kemakmuran, keberhasilan dan segala kekayaan. Tetapi itu bukan ajaran Alkitab. Dengar kalimat di bawah ini. Tetapi ajaran yang bukan sesuai Alkitab sudah mulai meracuni gereja. Dan banyak orang Kristen pergi ke gereja hanya mau dapat kelancaran, dapat kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Maka mereka belum pernah bertemu dengan fokus iman. Belum pernah bertemu dengan makna sesungguhnya apa itu iman orang Kristen. Tapi Abraham lain. Dia tidak percaya harus kaya. Dia tidak percaya harus lancar, tapi dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Waduh, iman besar seperti itu dari mana? Abraham dengar khotbah siapa akhirnya mempunyai iman sehebat seperti ini? Saya tak ngerti, saya tak tahu. Alkitab tidak tulis dia dengar khotbah siapa. Dan dia mempunyai iman lebih murni dari siapapun. Sebelum adanya satu orang Kristen, sebelum adanya nabi yang lain, dia sudah mendahului seluruh dunia percaya Allah bisa membangkitkan orang mati. Berdasarkan apa?
Berdasarkan pengalaman dia, iya. Hal apa yang bikin Abraham bisa percaya Allah membangkitkan orang mati menjadi hidup? Waktu disuruh anaknya harus dikorbankan untuk menjadi persembahan kepada Tuhan Allah di dalam bukit Moria. Abraham, bring your son, your only son, your beloved son. Aduh, kalimat ini tiga ditekan, makin tekan, makin sedih. Bawalah anakmu, anakmu satu-satunya, anakmu yang kau kasihi. Aduh, setiap kali Tuhan, saya cuma satu anak, saya begitu mencintai dia. Sekarang suruh saya potong dia, bunuh dia, persembah kepada Tuhan. Tidak boleh, saya cuma satu anak ini. How can I do it? Shouldn't I do it? But this is the will of God. Ini kehendak-Mu Tuhan, perintah-Mu, saya tidak bisa tidak menjalankan. Tapi bagaimana saya bisa membunuh anak saya sendiri? Anak satu-satunya, anak yang kucintai, karena sudah umur 100 tahun baru dapat dia. Tuhan, Engkau tak terlalu kejamkah? Kau sudah beri, kau ambil lagi. Kau beretika kah? What kind of God are you? Tuhan macam apa? Sudah kasih ambil kembali? Tak malu engkau? Itu anakku satu-satunya. Dunia begitu banyak, ratusan juta anak. Kenapa ambil saya punya? Hanya satu. Dia tidak debat. Dia tidak lawan. Dia tidak ragu. Langsung pagi-pagi bangunkan anak. Ambil api. Ambil kayu. Ambil peso. Tetapi tidak ambil domba. Ayo kita naik ke Bukit Moria. Waktu mereka jalan-jalan-jalan, sampai di tengah-tengah perjalanan itu, anaknya mengatakan, "Papa, mau memberi persembahan?" "Iya dong." "Kepada Tuhan?" "Iya." "Kenapa?" "Tuhan yang suruh." "Tetapi Papa sudah bawa kayu untuk bakar, bawa peso untuk sembelih, sudah bawa api. Kenapa lupa bawa dombanya?" Aduh, ini jawaban susah keluar dari mulut. Karena kalau jawab, langsung anak itu lari. "Aku akan jadikan engkau korban persembahan disembelih untuk Tuhan." "Hah? Aku yang akan dibunuh?" Pasti dia lari. Abraham bagaimana mengejar? Waktu itu Abraham 115 umurnya. Dan Ishak umur 15. Anak jantan, muda. Larinya cepat. Orang remaja yang lincah. "Kau akan saya bunuh." Pasti dia lari. "Bapak gendeng, Bapak gila, mau menjadikan saya persembahan?" "Tidak, saya mau pulang." Abraham bagaimana mengejar? Tak kuat karena umur 115. Nah, itulah iman. Peristiwa ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Peristiwa ini sangat absurd, tidak masuk akal. Peristiwa ini sama sekali melawan akan etika dan prikemanusiaan. Ini pembunuhan anak sendiri. Hanya katanya menyenangkan Tuhan. "Saudara memberikan uang berapa kepada Tuhan?" "Sedikit kan? Uangmu kalau ada 1 miliar, engkau beri 1 juta pun tidak rela. Apalagi kalau anakmu dipersembahkan disembelih untuk Tuhan. Itu tidak mungkin." Saudara-saudara, Abraham sambil jalan, anak sambil tanya, "Mana dombanya?" "Iya." Dijawab dengan kalimat yang terbaik. Saya coba-coba mengganti istilah yang lain, kalimat yang lain. "Tidak ada. Di atas bukit pasti Tuhan sediakan." "Sediakan apa, Pak? Ada domba di bukit? Bukit biasanya di ladang yang banyak rumput. Di bukit itu sedikit domba yang naik begitu tinggi. Mungkin domba yang mana akan disediakan?" Abraham tidak jawab. Waktu bawa anaknya Ishak keluar juga tidak diskusi sama nyonya. "Kalau engkau memberi persembahan, jangan tanya nyonya. Ingat ya. Kalau ada uang mempersembahkan, jangan tanya boleh enggak.
Nyonya kebanyakan bilang tidak usah, lebih baik beri berlian untuk saya. Abraham tidak diskusi sama Sarah. Abraham pagi-pagi bangunkan Ishak langsung sebelum nyonya bangun sudah bawa ke bukit karena dia mau taat kepada Tuhan. Tetapi pada waktu anak tanya di mana dombanya, dia mulai bingung, gimana ini? Saya bagaimana menjawab? Di bukit pasti Tuhan ada persiapan sedia domba. Tidak tahu di mana domba itu, namanya iman. Jadi Abraham itu susah. Abraham menjadi imam, bapak orang berimam juga susah. Karena setiap langkah yang dia ambil, setiap pekerjaan yang dia ambil keputusan itu sulit sekali. Sama seperti saya mendirikan gereja Reform Injili Indonesia. Dari permulaan tidak ada tempat sewa, sampai akhir sudah bangun gedung gereja yang besar-besar. Ini semua pengalaman dari tidak ada menjadi ada. Nah itulah yang diceritakan di dalam Roma pasal 4. Bahwa Abraham percaya Allah yang dari tidak ada menjadi ada. Itu nama ciptaan. Sekarang saya tanya. Roma 4:16 yang dipercayai oleh Abraham adalah ayah membangkitkan. Allah yang mencipta. Sobat saya tanya. Di dalam hal apa Abraham percaya Allah mencipta? Di dalam pengalaman apa Abraham percaya Allah membangkitkan? Dua peristiwa dalam hidupnya. Suruh persembahkan Ishak, dia mau sembelih. Waktu itu dia percaya apa? Ini anak tunggal. Kalau dimatikan saya akan tidak ada keturunan. Meskipun ada keturunan yang tidak sah, yaitu Ismail. Itu bukan keturunan karena janji, tapi keturunan karena nafsu pribadi. Saya ingin mendapat anak. Saya pinjam pembantunya nyonya saya tidur satu malam supaya dia hamil. Karena nyonya mandul, karena nyonya saya yang sah tidak bisa melahirkan, saya terpaksa pinjam pembantu perempuannya tidur satu malam. Berapa irinya istri aslinya saya tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan Sarah lah yang memasukkan Hagar ke dalam tenda Abraham. Silakan tidurin dia, silakan main seks sama dia supaya dia dapat anak. Tapi hitung anakku ya, karena ini anak Abraham. DNA-nya salah. Tapi waktu itu dia tidak peduli. Pokoknya supaya Abraham mempunyai nama baik, punya anak, boleh setubuh sama pembantu. Izinkankah engkau pembantumu dipinjam suamimu? Tidak mungkin itu. Ini semua peristiwa. Bedanya Abraham ya mengikuti. Dia tidak bersalah dalam iman. Tapi Sarah yang sudah bersalah mempinjamkan pembantunya untuk Abraham. Untuk dihubungin seks, ditidurin sampai hamil. Herannya, yang resmi puluhan tahun dah hamil, yang curi-curi satu malam langsung hamil. Hati-hati ya, kau sama nyonyamu menjalankan kehendak Tuhan tidak tentu langsung dapat berkat. Tapi kau main pelacur, ada kau hubungan seks premarital atau outside premarital, langsung menghamili. Itu satu hal yang Alkitab catat. Contoh yang paling jelas, Abraham tidur sama Hagar langsung hamil. Saudara-saudara, di dalam hal ini dia sekarang punya anak Ishak yang sungguh-sungguh sah. Yang bukan dari para pelacuran, bukan dari para main seks, tapi dari anak janji yang Tuhan berikan melalui Sarah yang sudah mandul. Sekarang dapat anak. Dan Tuhan berkata bunuh. Susahnya Abraham menjalankan kehendak dan perintah Tuhan. Tapi dia harus jalankan. Karena dia orang beriman. Waktu jalankan, dia goncang imannya. Mati gua. Anak ini kalau mati saya tidak ada keturunan. Justru tidak. Ibrani adalah satu-satunya buku yang menulis rahasia tentang iman Abraham di dalam kasus ini. Dia bilang kalau memang Tuhan mau anak ini menjadi bapak keturunan anak saya cucu buyut. Lalu ini anak saya kalau bunuh berarti tidak mungkin dia menikah atau dia menjadi bapak orang lain.
Tuhan, kenapa anakku? Kenapa Ishak yang dibunuh? Lalu dia akan menjadi satu-satunya pengharapan. Melahirkan cucuku kan? Oh Tuhan, kenapa? Dia tidak jawab. Dia cuma percaya. Kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan minta saya bunuh dia, dan dia adalah satu-satu keturunan pengharapan saya, pasti Tuhan bangkitkan dia. Nah disitulah dia mempunyai iman, percaya Tuhan sanggup membangkitkan. Sudah ada bukti? Belum. Sudah diberkati oleh Tuhan bangkitkan? Belum. Sekarang baru mau bunuh. Tapi Abraham mendahului pembunuhan Ishak. Dia percaya Ishak kalau bunuh pun akan bangkit. Itu iman. Iman selalu mendahului fakta. Iman selalu mendahului rasio. Iman selalu mendahului pengalaman. The transcendence of time, space, experience, regional, or our intellectual understanding. Itu namanya iman. Waktu mau potong Ishak, dia tutup dulu mulutnya Ishak. Dia cancang dulu. Ishak seorang anak yang dah salah, sekarang sudah mau dibunuh. Dia tidak teriak, tidak lari. Dia taat. Tapi waktu pisau mau potong, berhenti. Waktu dilihat ada malaikat bilang, no. Waktu dia begitu berhenti, langsung dia waktu dia lihat seekor domba di situ. Seperti apa yang dia katakan, di atas bukit Tuhan pasti ada persiapan sediakan domba untuk menjawab pertanyaan anak yang tidak lama lagi akan dibunuh. Di mana dombanya engkau tidak bawa? Kenapa engkau lupa domba? Engkau memberikan persembahan kepada dengan apa? Jawabnya, the Lord will prepare. Jehovah Jireh. Saudara-saudara, waktu kita mau bangun gereja ini, tidak ada uang. Tapi hati saya mengatakan, Jehovah Jireh, dia akan siapkan. Waktu saya kerja menjadi hamba Tuhan di sini, tidak ada asisten. Akhirnya ada banyak rekan, karena Tuhan akan bersiap. Ini jalan iman. Iman itu ajaib. Iman bikin yang mati hidup. Iman bikin yang lesu bangun. Iman bikin yang tidur berkarya dan bervitalisasi yang besar. Iman bikin yang tidak mungkin mungkin. Akhirnya melalui iman kepada Tuhan, gedung besar seperti ini jadi. Semua karena sanggup diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Abraham percaya Allah membangkitkan orang. Karena apa? Karena dia tahu yang belum jadi pasti jadi. Karena Tuhan yang janji, dan mungkin janji kosong. Karena kedua, Abraham percaya Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Melalui apa? Melalui kira-kira 12 tahun yang lalu. Tuhan akan memberikan Abraham keturunan sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Abraham, aku akan memberikan keturunanmu banyak seperti langit. Coba lihat, dia lihat langit bintang yang sedikit, pasir, pasirnya banyak. Ada orang tafsirkan Abraham punya keturunan ada dua macam. Ada yang tinggi sekali tapi sedikit sekali. Ada yang banyak sekali sama diinjak-injak di pantai. Bukan arti itu. Saudara, di dalam abad ke-20 melalui teleskop terbesar dari Palma, yang dari California baru tahu bintang di langit lebih banyak dari pasir di laut. Ini orang biasa tidak ngerti. Tapi ini fakta. Lu kira pasir berjuta-juta, bintang beratusan juta di atas. Jadi 4000 tahun lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham benar, seperti bintang banyak, seperti pasir banyak. Tidak tentu pasir di laut atau di pinggir pantai lebih banyak dari bintang di langit. Karena yang cipta Tuhan, dia tidak mungkin salah. I will give you descendants as many as the stars in the heaven, as the sands in the beach. Saudara-saudara, tapi belum.
mengetahui apa akan terjadi. Jadi dua hal. Waktu Tuhan berkata, tahun depan, hari ini, engkau jadi papa. Saya umur 100, saya sudah tak mungkin, saya sudah tua. Dan istri saya sudah berhenti haid. Dia sudah berpuluh-puluh tahun tidak datang bulan. Mana mungkin? Bukankah menghamili seorang perempuan pertemuan sperma yang cukup banyak baru ketemu bentur dengan telur di dalam tubuhnya. Setiap anak perempuan sejak lahir sudah dibeli kira-kira 450-500 telur di dalam tubuhnya. Tunggu belasan tahun matang, bubar, menjadi telur yang siap untuk dibuahi. Saudara-saudara, pada waktu anak kecil besar-besar, telurnya mulai matang-matang. Sampai umur 14-15 pertama kali, karena tidak dipakai, telurnya turun satu. Ma, saya keluarkan darah. Nah, itu pertama kali keluar telur, dia kaget, takut sekali. Demikian pria sampai umur 14-15 puber, mulai mimpi basah, tak kaget. Ini kenapa? Kencing. Itu bukan kencing. Lalu itu apa? Nanti besok yang kau tahu. Dan dengan cara begini, sperma ketemu telur perempuan, lalu menjadi janin, menjadi anak. Itu perlu belasan tahun baru puber. Maka Abraham mendapatkan anak. Dia tunggu kira-kira 4-15 tahun. Sekarang Ishak sudah mulai mempunyai sperma. Kalau dia melakukan seks satu kali paling sedikit 20 ribu sperma baru mungkin menghamili seorang perempuan. Tapi saat itu Tuhan berkata, bunuh dia. Jadikan dia korban untuk saya. Aduh, saat paling penting ini anak sudah besar, sudah boleh nikah. Kalau dia menjadi papa, saya baru ada cucu. Disuruh bunuh. Ini dua peristiwa. Ishak lahir, itu namanya dari tidak ada menjadi ada. Ishak mau dibunuh, ini berarti mungkin dibangkit pula. Jadi Abraham percaya kepada Allah melalui dua peristiwa pengalamannya, membuktikan imannya kepada Tuhan yang bekerja dua, mencipta dan menyelamatkan. Saya tanya, Ishak lahir dulu atau Ishak dibunuh dulu? Duluan mana? Jawab, lahir dulu kan? Jadi mencipta harus mendahului penebusan. Ishak harus dari tidak ada menjadi ada. Iman pertama. Baru sudah ada dibunuh bangkit pula. Itu pekerjaan Tuhan kedua. Tetapi Alkitab Roma pasal 4 ditulisnya terbalik. Yang diimani oleh Abraham adalah Allah yang menyelamatkan. Sesudah baru tulis. Yang diimani oleh Abraham adalah Allah yang jadikan tidak ada menjadi ada. Creation should be prior to the resurrection. But in the face of Abraham, his faith to God, he believed God who created. Secondary, he resurrected primary. Allah percaya Allah. Abraham percaya Allah yang membangkitkan. Mendahului daripada menciptakan. Apa sebab? Inilah tafsiran Alkitab yang banyak pentafsir tidak melihat. Dan saya membuktikan, saya katakan hal yang penting kepada anggota gereja saya, supaya engkau jangan menjadi bodoh. Abraham di dalam imannya kepada Tuhan, Injil lebih penting daripada ciptaan. Lain semua orang liberal yang percaya Allah cipta, tapi tidak percaya Allah menebus. Itu semua iman yang salah dari liberalisme. Orang Injili percaya yang paling utama Allah menyelamatkan, Allah mengampuni, Allah membangkitkan, Allah memberikan hidup. Lebih penting daripada Allah mencipta. If you believe God's creation, but never believe God's redemption, your faith is not good. If you put the redemption prior to the creation of God, your faith is evangelical, your faith is biblical, your faith is reformed.
saudara-saudara, meskipun tidak kelihatan yang ketiga, keempat, wahyu sama penghakiman, tapi Alkitab tulis Abraham percaya akhirnya Allah akan menghakimi seluruh dunia, sama seperti Kristus akan datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya kembali sedikit kepada awalnya cipta penebusan lebih daripada wahyu dan penghakiman. Kita akan bicara sebelum Yesus datang menghakimi seluruh dunia, dia dihakimi secara tidak adil oleh manusia yang tidak berhak menghakimi dia. Ini semua mendahului penghakiman di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama sudah lewat. Daripada Adam dihakimi, Kain diusir, dan sampai akhirnya bersasar mati di tempat tidur karena serbu serangan orang Madai sama orang Persia masuk melalui terowongan di dalam istana Babilonia. Selesai perjanjian lama, perjanjian baru mulai dari penghakiman, penghakiman satu persatu. Tetapi saya tidak mulai daripada kasus per kasus, mulai dari prinsip yang paling penting, penghakiman perjanjian baru, Kristus. Dan Kristus menjadi yang diimani oleh Abraham, sehingga Abraham melalui redemption, which is prior to the creation, menjadi teladan kita. Dan Abraham pun percaya akhirnya Allah akan mengadili segala sesuatu. Saudara-saudara, Kristus yang menghakimi. Kenapa menjadi Kristus yang dihakimi? Keterbalikan ini bersangkut paut dengan relasi kosmos yang harus dibenahi oleh setiap orang. Kalau tidak, kita belum pernah menjadi orang Kristen yang benar. Sekolah teologi kalau bisa lulus, karena yang sekolah teologi mempunyai pengertian relasi kosmos terhadap Tuhan, terhadap malaikat, terhadap dunia, terhadap materi, terhadap nasib dari politik, terhadap malaikat, terhadap setan, semua relasi diperbaiki semua. If you make proper order relationship in cosmos, then you are student of theology. You can graduate from your study. Saudara-saudara, karena Abraham percaya kabar Tuhan, maka Abraham mempunyai iman yang tidak salah, iman yang sungguh-sungguh kuat, dan dia menjadi teladan engkau dan saya bagaimana beriman kepada Tuhan. Karena dia mencipta, maka dia akhirnya mengadili. Karena dia memelihara, maka akhirnya dia menggenapi. Karena dia yang berjanji, akhirnya dia menyelesaikan, menggenapi semua janjinya dia. Dia memelihara, dia akan menyempurnakan kita. The one who create is the one who will accomplish. Christ is the beginner and Christ is accomplisher. Dari dia, untuk dia, melalui dia, seluruh alam semesta dibentuk, seluruh sejarah digenapi. Nah, akhirnya penggenapan itu untuk orang yang diterima oleh Tuhan, untuk orang yang taat dan iman kepada Tuhan seperti Abraham. Tetapi detik terakhir juga detik kecelakaan untuk orang yang melawan Tuhan, orang yang mengkutuk Tuhan, orang yang menjadi pemberontak Tuhan. Dan mereka akan dihukum, dihakimi sampai selama-lamanya meninggalkan Kristus, meninggalkan Bapa, meninggalkan muka dari Allah Bapa yang mencipta mereka. Biar kita bukan orang itu. Mari kita menjadi orang yang betul-betul mengerti yang kita imani. Allah yang mencipta, Allah yang menggenapi, Allah yang menebus. Di luar pengertian, dia juga Allah yang menghakimi. Dan Kristus yang menghakimi terbalik menjadi Kristus yang dihakimi. Kenapa ini? Ini diizinkan oleh Tuhan untuk rencana yang paling ajaib dan paling sempurna. Saya sampai di sini saja hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk menutup kebaktian pagi ini. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita
berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini bukan saja kami didorong untuk beriman, tetapi kami juga mengetahui kebenaran apa yang kami harus imani. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui bapa orang beriman yaitu Abraham. Kami juga mau belajar ya Tuhan berpegang beriman akan Allah yang mencipta, Allah yang menebus yang bangkit, dan Allah yang menghakimi. Kiranya ya Tuhan kami boleh menjadi orang beriman yang menang mengalahkan dunia ini oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you.